Sip, dah ganteng. Di apa nama Ri? Nama siapa? Wijaya Dinata. Nah, jadi rencana di video kali ini kita bakal bakal apa, Pogi? Menghipnoterapi kamu, saudara Riki. Gimana? Setuju nggak kira-kira videonya bakal saya tayangin di YouTube, di channel YouTube saya? Boleh. Ya? Boleh. Oke deh, makasih. Sama-sama. Selamat menyaksikan semuanya. Semoga terhibur. 2019 menikmati kamar yang begitu nyenyak, kamar yang begitu sibuk. Bayangkan saudara Riki sudah tertidur nyenyak, tertidur dengan sangat amat nyaman, tertidur dengan suasana yang sangat sejuk dan menyenangkan. Tidurkan. Semakin Anda mencoba untuk membuka mata Anda, maka semakin berat mata Anda terima. Untuk orang yang saya sentuh, semakin Anda mencoba membuka mata Anda, maka semakin berat mata Anda terima. Apabila saudara pahami, silakan menganggukkan kepala. Untuk orang yang saya sentuh, kondisikan diri Anda. Tidurkan dengan pulas dan tidurkan dengan pulas. Boleh saya bertanya? Apabila saya bertanya boleh, silakan saudara menganggukkan kepala. Boleh tahu siapa nama lengkap saudara? Silakan dijawab tidak apa. Riki Jaya Dinata. Riki Jaya Dinata, tinggalnya di mana Riki Jaya Dinata? Baru Gang Hayun ya. Nah, apa aktivitas saudara Riki sekarang? Apa aktivitas saudara Riki sekarang? Saudara Riki, apa yang saudara sangat senangi dalam aktivitas sehari-hari? Makan ya. Makanan apa yang saudara favoritkan? Pembun. Oke. Saudara Riki doyan sama tempe. Doyan anggukan kepalanya. Oke. Baik, saudara Riki, kita coba ngobrol, coba diskusi, tapi tetap kondisikan saudara Riki sedang tidur amat pulas. Kondisikan bahwa saudara Riki sedang nyaman dan kondisikan bahwa saudara Riki sedang sangat amat rileks. Bayangkan sesuatu yang indah, bayangkan sesuatu yang membuat saudara Riki bahagia, bayangkan sesuatu yang membuat saudara Riki tersenyum. Saya minta coba saudara Riki berikan senyuman terbaik saudara. Coba praktekkan dulu senyuman terbaik saudara Riki seperti apa. Coba tahan. Oke, terima kasih saudara Riki. Terima kasih sudah memberikan senyuman terbaik saudara. Saudara Riki, saudara Riki senang main gitar. Lagu apa yang saudara paling senang? Jarang ya. Bukan. Saudara Riki kenal sama Kak Heru. Siapa lagi teman Riki di Martapura? Kak Pian kenal. Bang Oki kenal. Bagaimana sih orangnya Bang Heru itu? Kak Heru itu baik orangnya. Apa gimana? Kalau Kak Pian baik ya. Kalau Bang Oki baik. Ada yang suka ngeselin gak di antara orang tiga itu? Tidak ada. Baik semua ya. Oke. Asiknya ngapain sama orang bertiga itu? Jumping ya? Freestyle motor.
Saudara Riki kok hobi freestyle motor? Tidak. Tidak ya? Jadi apa ya? Nonton. Nonton. Mekanik ya? Hobi mekanik? Oh, hobi. Hobi mekanik ya? Oke. Saudara Riki, tetap kondisikan diri Anda berada dalam keadaan yang sangat nyaman, berada di kondisi sangat aman, rileks, sehingga saudara tetap tertidur pulas. Untuk orang yang saya sentuh, tetap semakin Anda mencoba untuk membuka mata Anda, bahwa semakin berat mata Anda terbuka. Bisa saudara pahami kan? Ya, kalau bisa silakan angkat tangannya. Baik, saudara Riki, apa yang saudara inginkan dalam beberapa bulan ini mungkin? Saudara puasa terus ya? Ini kan bulan Ramadan, puasa terus. Oh, sudah ada yang mecah belum? Belum. Oh, lebarannya berapa hari lagi nih? Seminggu ya? 7 hari. Ya, 7 hari. Lebaran ini rencana mau kemana, saudara Riki? Di rumah. Di rumah saja. Stay home. Stay. Lockdown, lockdown ya. Oke, rencana mau ke rumah kawan-kawan juga nggak? Pengen. Ke rumah pacar nggak? Tidak. Sudah ada pacar belum, saudara Riki? Tidak. Tidak ada ya. Yang saudara senangi? Tidak. Banyak ya. Siapa di antara teman-teman yang paling saudara demenin atau kagum? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau mantan saudara Riki banyak? Banyak ya. Kalau mantan yang tak terlupakan itu siapa kira-kira? Tidak ada. Mantan yang paling baik siapa namanya? Tidak ada. Jadi mantan saudara tidak ada? Mantan pacar? Untuk siapa aja nama mantan pacar saudara? Lia. Lia. Lia itu orang mana Lia? Batur aja. Oh Lia Batur aja. Terus siapa lagi? Nanda. Nanda. Terus siapa lagi? Oh. Siapa? Amin. Amin. Terus siapa lagi? Nuri. Nuri. Terus siapa lagi? Yas. Yasmin. Yasmin. Terus? Kata. Terus? Nafi. Terus siapa lagi? Lupa. Dek Yoda, kenal Dek Yoda? Kenal. Sir kamu Dek Yoda? Enggak. Enggak ya? Kenapa Dek Sir? Enggak ada. Enggak ada ya? Tetangga ya? Tetangga. Iya, tetangga. Saudara Riki hobi motor kan ya? Hobi. Kenapa hobi motor saudara Riki? Asik. Asik. Motor apa saudara Riki yang punya? CB100. CB. Hobi camping juga nggak pakai CB? Enggak, jangan. Saudara Riki, kamu ada nggak perempuan yang kamu kagumi sampai dengan saat ini? Ada. Siapa namanya? Boleh saya tahu? Purwati. Oh, tinggal di mana? Purwati Ayu. Adik tingkat apa satu ini kelas atau sebaya? Namaku. Selain itu? Tidak ada. Orang yang saudara sayangi lah atau pacar atau perempuan yang saudara sir lah, pengen dijadikan pacar atau pengen dijadikan istri atau belum ada pilihan sampai saat ini? Belum ada. Belum ada ya. Kalau dengan siapa ya? Teman dekat? Teman tapi mesra? Tidak ada. Tidak ada. Jadi saudara Riki ini tidak ingin pacaran? Langsung nikah. Langsung nikah. Ta'aruf? Ta'aruf. Sama ini berarti akhwat? Amin. Amin. Rencana akhwat dari Lampung, dari Kerung, atau dari Rokan? Dari Lampung. Dari Lampung aja, dia tinggal di Lampung. Baik, saudara Riki, apa yang memotivasi saudara untuk hobi di motor itu?
Turing. Turing ya, saya Turing. Turing. Turing ya. Oke. Saudara Riki, kau dah sudah selesai ya kuliahnya? Sudah. Kenapa kuliahnya bisa lama kayak gitu? Pemalas. Malas. Kenapa yang membuat saudara Riki malas? Malas itu kan ada sebabnya, kenapa? Apa putus cinta? Apa buntu? Apa kenapa yang membuat malas? Pusing. Kenapa pusing itu? Yang menyebabkan pusing itu? Kesel sama dosen ya, apa gimana? Kesel sama dosen. Jadi kesel sama dosen, jadi malas kuliahnya ya. Jadi saudara Riki, hal yang seperti itu jangan dibawa emosi sepanjangan. Diambil hikmahnya saja, bahwa setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Setiap keadaan itu pasti ada hikmahnya. Jadi kita itu harus terbanyak bersyukur, bersyukur, berbuat baik, harus ikhlas menjalani hidup ini. Tidak boleh ada unek-unek. Kalau ada persoalan, disampaikan. Sesudah itu diselesaikan masalahnya, baru melewati aktivitas hari-hari. Saudara Riki lu kuliahnya tahun berapa? 2010. Ini mau tamat 2020 ya. Apa yang membuat saudara Riki paling senang waktu kuliah? Tidak ada. Tidak ada. Selama kuliah dapat peluang nggak? Atau perempuan yang disir? Banyak ya. Yang paling disir siapa? Kenapa nggak disampaikan? Dia keburu lulus. Oh, dia keburu lulus. Saudara Riki, kamu bisa nggak membayangkan raut wajah saudara Meli? Bisa membayangkan ya? Dia pakai jilbab atau enggak? Enggak. Enggak ya. Coba kamu bayangkan dia tersenyum dengan manisnya menyenyumi dirinya. Bayangkan saudara Meli tersebut berada di depan saudara, dan saudara Meli tersebut lagi dialog dengan Anda, lagi tersenyum dengan ikhlas. Apa yang mau Anda katakan ketika saudara Meli berada di depan Anda? Enggak ada, cuma merhatiin senyumnya aja. Manis senyumnya ya. Oke, boleh nggak? Apa saudara mau nggak saudara Riki mencurahkan perasaan saudara Riki dengan Meli? Kenapa? Berbeda kasta jauh. Oh, beda kasta jauh. Dia mau Honda Jazz. Kita Honda Selamat. Ya nggak apa-apa lah, tetap bersyukur. Oke, saudara Riki. Saudara Riki kan kuliahnya lumayan lama. Hingga 2020. Jadi 2010 ya. Sampai 2020. Nah, oke. Dari 10 tahun itu yang membuat saudara Riki lama kuliah, ada masalah enggak? Atau ada beban atau gimana yang membuat lama? Kalau boleh bisa diceritakan sehingga untuk mengambil hikmahnya, tapi jangan membebankan diri saudara Riki. Ada enggak? Malas. Cuma malas itu yang jadi masalah. Kenapa ya malas itu? Susah. Susah. Terus? Ribet. Saya ribet? Dosen. Dosen ya? Emang dalam kuliah itu nggak ada yang nyemangat ya, Pak? Nggak ada. Pacar? Tidak. Teman? Temannya. Iya. Teman terbaik kamu kuliah siapa namanya? Mas Willy. Mas Willy ya? Terus siapa lagi? Mas Model. Mas Model. Terus siapa lagi? Mas Fauzi. Terus? Mas Tarun. Terus? Mas Yudi. Terus siapa lagi? Mas Ben. Oke. Teman kamu baik-baik ya? Ya. Baik banget ya? Nakal ya, rusuh ya. Oke. Waktu kamu kuliah ada nggak teman kamu satu kosan?
Halo, siapa namanya? Bang Oki. Gimana orangnya Bang Oki itu? Botak. Terus? Repot. Repot kenapa dia? Merusakin motor. Motor apa? Bang Oki. Jadi motor saudara Riki rusak terus kalau dibawa Bang Oki? Ada yang rusak. Gaul berarti Bang Oki itu ya? Bukan gaul. Tapi saudara Riki kata Bang Oki suka kentut kalau dalam kosan. Si Riki apa Bang Oki yang suka kentut? Bang Oki. Si Riki juga suka kentut ya? Jarang ya? Sering. Sering juga ya? Tapi saudara Riki katanya begadang terus. Iya dulu. Kadang bangun siang. Tidur jam berapa biasanya tidur? Habis subuh. Jadi dengar suara azan subuh tuh kayak dongeng. Jadi nggak sholat lagi. Ya. Bangun jam berapa? Sore. Sore. Oke, saudara Riki, ada nggak sesuatu keinginan dari dalam hati kamu yang paling dalam yang ingin sekali kamu wujudkan? Apa itu? Punya chopper. Ingin punya chopper. Itu sesuatu yang paling kamu inginkan dari hati yang terdalam. Chopper itu apa sih? Bisa dijelaskan nggak? Motor. Motor. Mesin apa chopper itu? Bebas. Bebas ya. Kalau Thunder bisa nggak dijadi chopper? Jangan. Kenapa? Terlalu lemah. Terlalu lemah. Kalau Honda Wing? Kalau KTM? KTM Trail. Oke. Okay. Tahu nggak kamu sama motor KTM Kak Heru? KTM Legenda. KTM Legenda. Kalau PCR Kak Bian? Tahu nggak? Jangan dipakai itu. Kenapa? Gak ada rem belakang. Gak ada rem belakang. Kamu pernah bawa ya? Pernah. Sering kamu bawa ngedet nggak? Jangan. Mungkin nggak boleh. Nggak boleh ya. Kalau Kanjen Bang Oki? Gawat itu ya. Gawat. Jangan dipakai. Jangan dipakai. Anarkis. Enak bawa chopper apa naik selamat sementara ini? Selamat. Selamat. Jadi kamu membayangkan selamat itu seperti apa, saudara Riki? Royal Enfield. Apa? Royal Enfield. Royal Enfield. Apa itu, bisa dijelaskan lagi? Motor. Kalau dibandingkan chopper, kamu milih chopper, milih selamat. Selamat dan chopper. Selamat. Pilih salah satu lah, pilih mana? Selamat. Selamat ya. Oke. Okay. Kalau dibanding selamat, pilih selamat apa pilih Meli? Meli dong. Kalau dibanding Meli, pilih Meli apa pilih Bang Willy? Mas Willy. Mas Willy ya. Suruh pilih Mas Willy, apa suruh milih Welly? Mas Willy. Mas Willy. Oh, tetap Mas Willy ya. Jadi Mas Willy itu teman terbaik lah di Lampung ya. Luar biasa. Kakak pertama atau kakak kedua? Kakak pertama. Jadi seandainya kalau ada Mas Willy di sini, apa yang kamu ingin katakan sama dia? Terima kasih. Kalau tidak ada dia, mungkin saya nggak jadi wisuda. Kuliah nggak selesai. Jadi kalau nggak ada Mas Willy, bisa-bisa kuliah kamu nggak selesai kemarin ya. Dia luar biasa buat memotivasi kamu. Motor dipinjemin ya. Banyak motor Mas Willy ya. Sultan. Sultan ya. Itu kakak. Seandainya ada Meli di sini, berani? Kamu bisa tuangkan isi hati kamu? Kenapa? Lebih baik hilang pacar daripada hilang kawan. Saya minta coba kamu bayangkan lagi bahwa saudari Meli itu ada di depan kamu. Bayangkan lagi saudari Meli itu tiba-tiba lebaran itu main ke rumah kamu. Tok tok tok, assalamualaikum, gitu kan. Ternyata Meli datang ke rumah. Coba kamu bisa bayangkan. Bayangkan saudari Meli itu sekarang lagi duduk bertamu bersama kamu.
Kamu bisa bayangkan nggak suara ini adalah suara Meli? Ini suara Meli bukan ini? Ricky. Ini suara siapa? Ini suara Meli. Bisa nggak membayangkan ini adalah suara Meli? Ricky. Ricky. Benar ini suara Meli ya? Saudari Meli sekarang berada di depan Anda dan saudari Meli sekarang lagi ngobrol dengan Anda. Silakan Anda ngobrol dengan santai. Ngobrol dengan sangat amat rileks bersama saudari Meli. Meli ini saudara Ricky sudah jauh-jauh datang ke Kerui sengaja lebaran hampir ke rumah Ricky untuk ngobrol bersama Ricky. Ini saudari Meli mau ngobrol, boleh saudari Ricky? Coba tegur dulu lah saudari Melinya sudah ada di sini. Senyum aja lah dengan saudari Meli. Kenapa malu? Boy. Kenapa malu? Saya udah jauh-jauh loh datang dari Kerui. Fokus lah. Malu ya? Malu. Coba senyum dulu lah. Coba saudari Ricky senyum yang sangat amat manis, senyum yang sangat dalam. Berikan senyuman yang untuk saudari Meli. Wow. Senyumnya jangan ditahan, harus kelas. Jangan. Malu ya? Ya, tegur lah. Dari mana Meli? Oh ya sudah. Oke, baik saudari Ricky. Sekarang coba Anda nikmati lagi musiknya. Baik saudara Ricky, coba saudara nikmati lagi musik ini. Nikmati. Sangat amat rileks, tetap nyantai ya. Tidur dengan sangat amat nyaman. Relax. Baik, saudari. Lebih jauh. Oh ya, saudari Ricky bisa tunjukkan jempolnya untuk saudari Meli. Coba angkat tangannya, nggak apa-apa. Tunjukkan jempolnya. Oke. Bek Meli mantap bilang kayak gitu. Nggak apa-apa. Malu. Ya udah. Malu saudara Ricky-nya. Coba saudara Ricky nikmatin tidurnya ya. Tetap kondisi sangat amat rileks. Nikmati suasana yang membuat Anda tenang. Jangan jadikan beban. Jangan jadikan beban. Kondisi diri saudara berada di kondisi sangat nyaman. Kondisi sangat rileks sehingga Anda tetap berada dalam tidur yang pulas, berada dalam kenyamanan, berada dalam kebahagiaan, dan berada dalam senyuman. Oh ya Meli, tadi Ricky, saudara Ricky, sebelum Meli pulang ada nggak pesan yang mau disampaikan? Nggak berani, dikit aja pesannya apa sih ngomong apa aja di jalan, apa I miss you, apa I love you, biar saudara Melinya tahu pesan sedikit aja. Yang tenang jalan sana, yang tenang jalan sana. Hati-hati ya di jalan. Oke. Baik saudara Ricky. Saudara tetap tidur ya, tetap nyaman, menikmati musik ini ya. Hilangkan semua beban pikiran, hilangkan.
menghilangkan beban-beban perasaan. Kondisikan diri Anda berada dalam keadaan yang sangat nyaman. Nikmati alunan musik ini, nikmati hembusan angin. Tarik nafas yang dalam-dalam, keluarkan melalui muka. Tarik nafas yang dalam-dalam, keluarkan melalui muka. Tarik nafas yang dalam-dalam, tahan dan keluarkan melalui muka. Baik, saudara Riki. Saudara Riki tahu bahwa hidup ini kan sekali hikmah-hikmah yang bisa kita pelajari, banyak sekali keadaan-keadaan yang harus membuat kita tetap bersyukur, banyak sekali keadaan-keadaan yang harus tetap membuat kita ikhlas. Jadi, saudara Riki, kedepannya dalam menjalani hidup ini harus lebih semangat lagi, harus lebih gigih lagi, harus lebih objektif lagi, harus lebih produktif lagi. Jadikan aktivitas saudara Riki aktivitas yang bermanfaat. Jangan banyak aktivitas yang tidak benar. Perbanyak ibadah. Tinggalkan dulu yang kerjaan-kerjaan yang tidak objektif, kerjaan-kerjaan yang tidak benar. Jadi hidup ini jadikan yang lebih positif lagi. Ingat bahwa hidup ini terbatas. Setiap orang ada masanya, dan setiap masa itu ada orangnya. Di bawah usia 30 itu usia tampan, di bawah 40 usia mapan, di atas 50 itu usia dekat tampan. Jadi hati-hati, mengerti saudara Riki. Kalau mengerti yang bukan kepala saudara, bisa saudara Riki paham ya apa yang maksud saudara yang saya katakan. Ke depan saudara Riki bisa lebih semangat. Lebih semangat lagi, lebih gigih lagi. Perbanyak teman, perbanyak silaturahmi, dan perbanyak berbuat baik. Berikan manfaat-manfaat positif kepada orang lain, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada saudara-saudara. Berikan semangat, berikan aura-aura positif, dan berikan senyuman terbaik. Coba saudara Riki praktekkan senyuman terbaik saudara malam ini. Berikan senyuman yang sangat amat ikhlas. Tahan, berikan senyuman yang sangat amat baik. Senyuman yang sangat amat ikhlas. Sehingga malam ini adalah senyuman-senyuman terbaik saudara. Coba silakan berikan senyuman terbaik saudara. Senyuman-senyuman terbaik saudara. Bayangkan saudara memberikan senyuman-senyuman terbaik kepada semua orang. Kepada semua orang yang Anda sayangi. Kepada semua orang yang baik kepada saudara. Berikan senyuman-senyuman terbaik. Oke, saudara Riki, saudara sekarang berada di dalam kamar. Bisa saudara bayangkan Anda berada dalam kamar saudara? Bukan kepala. Ya, saudara Riki, Anda sekarang berada di dalam kamar saudara. Bayangkan bahwa matahari sudah mulai terbit. Hari pagi mulai menyinari diri Anda, sehingga Anda merasakan mulai akan bangun tidur, merasakan semayan gerah, sehingga matahari pagi tersebut menyambut Anda untuk beraktivitas kembali dan membuat Anda semangat baru. Baik, dalam hitungan ketiga silakan membuka mata Anda. 1, 2, 3, silakan buka mata Anda bahwa hari ini sudah siang dan silakan beraktivitas kembali, dan silakan bahwa aktivitas-aktivitas sudah menunggu Anda. Ya, selamat bertemu dengan saya. Aktivitas sudah pagi dan kita mulai beraktivitas kembali. Oke, baik, kita akan salaman dulu kepada Riki Cahyadinata.
Aktivitas sudah pagi. Silakan bangun. Ya, bangun dulu. Ini nian caknya tidur ya. Sudah siang. Baru ini. Selamat dulu, selamat. Luar biasa, super sekali. Inilah kegiatan kami, guys. Ya, guys. Ada pesan? Oke, okay, pesan bijaknya. Oke. Okay. Alhamdulillah. Masa. Oke, okay, pemirsa. Alhamdulillah setelah 6 tahun tidak melakukan hipnoterapi, alhamdulillah kami malam ini coba melakukan kembali proses hipnoterapi, meyakinkan bahwa diri ini ternyata sangat bermanfaat untuk orang lain, dan memang hidup ini butuh proses dan harus semangat berjuang, semangat gas. Mantap. Bagaimana? Ada pesan, Pak? Pesan? Abis tidur. Ngantuk. Salah. Bang Heru. Bang Heru? Gak ada. Semangat gas. Aku baru dihipnotis. Oke, guys, itu dia tutorial hipnoterapi dari Bang Oki. Bang Oki Endrata Wijaya, guys. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan ambil nilai positifnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.